SUV Ferrari Purosangue yang harganya diperkirakan sekitar 400 ribu US dollar adalah mobil yang paling bertenaga di antara produk Ferrari lainnya. Ferrari Purosangue menggunakan mesin V12 6,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 715 tenaga kuda. Ferrari Purosangue mampu menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3,3 detik. Dan kecepatan tertingginya bisa mencapai hingga 310 km per jam. Ferrari Purosangue ini mirip dengan Ferrari Roma Coupe dari sisi eksteriornya. Bagian dalamnya atau interiornya sangat berbeda dan terbilang unik. Ferrari Purosangue tidak memiliki layar sentuh di bagian tengah. Sebagai gantinya, untuk masing-masing penumpang akan mendapatkan layar dengan ukuran yang besar. Ferrari biasanya dikenal atau identik dengan warna merahnya. Namun kali ini, SUV Ferrari Purosangue memiliki banyak pilihan warna. Untuk warna spesial, Biancio Carvino, Nero Purosangue. Untuk warna solid, Giallo Modena, Rosso Scuderia, Rosso Corsa, Rosso Mugello, Biancio Avus, Grigio Scuro 792, Nero, Blue Posi, dan untuk warna metalik, Grigio Alloy, Argento, Nürburgring, Grigio Titanio, Grigio Silverstone, Nero Daytona, Blue Corsa, Blue Tour de France, dan untuk warna historical, Rosso Dino, Cana di Fusile, Verde British, Blue Scotia, Blue Swatters. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.